Hai, assalamualaikum. Ada aku di sana. Guys, El Maharani akan pergi ke Sanam. Kita ngapain ini hari Jumat? Kita mau bekam. Sesungguhnya cara pengobatan paling baik yang kamu gunakan adalah berbekam. Sahih Muslim nomor 2214. Segitu, oke? Dan kita bersiap-siap ya sekarang ya. Jam 6 sore kita bekaman dulu. Yang penting dapat sunahnya ya. Kita harus percaya pengobatan Islami. Mari ikuti kita. Tararat, tararat. Ini kos kaki yang dibeli di Shopee. Wah, lembut tuh. Lembut. Ya, mati wifi dulu. Bulu kucing matikan wifi. Dia masih di jalan. Boleh ngantuk di sini. Masya Allah, tabarakallah guys. Ini awannya begitu indah ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian lihat di sana ada di ujung kamera saya. Apa yang sore hari ya, bukan yang kuning ini, yang warna merah putih ini loh, kelihatan. Ini ya bekamnya, maksudnya ini tempat bekamnya Aryan bekam guys, di depan durian station something, tapi hari ini nggak ada duriannya, belum musim, jadi duriannya dia nggak jual. Sekarang dia jualan patin tempoyak. Ini kayak makanan orang Kalimantan kan, singkawang punya makanan tempoyak. Saya nggak makan tempoyak kan, saya tidak makan tempoyak durian dimasak. Kita masih di sini, dia berada di atas tingkat 2. Ini bekam orang yang punya guys. Nah, ini guys tempatnya. Ini resepsionisnya ya. Jadi kalau kalian mau bekam harus book janji dulu via telepon atau SMS. Berhubung ini tanggal sunnah untuk wajib bekam, jadinya agak rame ya guys, dan kita kebagian jam sore. Suasana di sini sangat cozy ataupun bisa dibilang relax banget deh, dan tidak ada satupun suara musik di dalam sini. Kami selalu berlengganan bekam di sini di area yang loh, karena kebersihannya terjaga, steril dan private untuk pelanggannya. Nah, ini tempat tidur untuk bekam. Dan ini minyak-minyak dan cup untuk bekamnya. Tempat sampahnya spesial di dalam. Dan ini mesin penyedot. Nah, kita mulai dari jam 6.30 ya. Dan kita akan siap-siap untuk bekam di sini. Oke, bismillah. Alhamdulillah udah selesai. Dan ini ruang untuk sholat. Kalau kalian mau sholat di sini. Dan alhamdulillah kurang lebih 1 jam kita udah selesai bekaman. Dan terima kasih untuk semuanya udah ikuti kita. Dan terima kasih untuk Aryan Bekam Gombak. Assalamualaikum, bye bye.
sudah sampai nih suamiku. Aku juga ada, cuman nggak mungkin kan ditunjui. Jadi untuk dia aja ya guys. Yang perempuan juga sama, kondisinya kayak gini juga sebenarnya, cuma karena aurat tidak boleh.